Ya, penyebab terjadinya bullying di satu lingkungan oleh pelaku itu bisa dari faktor individunya itu sendiri ataupun dari hal-hal yang memang sudah menjadi suatu rangkaian yang kompleks gitu. Beberapa di antaranya misalnya si pelaku sering melihat adanya tindakan kekerasan atau bahkan si pelaku pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau menjadi korban bully. Terus kemudian bisa juga disebabkan ingin populer. Agar menjadi populer, maka dia melakukan tindakan bullying. Ingin juga memiliki power. Jadi ketika dia ingin memiliki power, dia melakukan tindakan-tindakan yang intimidatif atau memaksakan kehendaknya kepada orang lain menggunakan kekerasan-kekerasan yang berulang hingga muncullah bullying.